Azam gidelim mi? Dia buat apa kat sini? Dia tolong member dia. Nak jaga tempat ni. Dengar cerita, member dia dah hal penting. Dia tak kerja ke? Dia cuti seminggu. Balut, Azam, hari ni kau mana boleh main? Hah? Bukan kita orang dah tempah ke tempat listrik dia? Hai! Apa abang ni? Kata burus abang, hari ni batal kau orang punya tempat dah. Katanya anak Datuk nak main. Anak Datuk? Hei, abang. Kita orang pun bayar pun. Separa dah cukup. Kan kau orang kurang ke? Kurang, tuannya dah sampai. Apa kata kau orang tanya sendiri? Siapa bayar dulu? Dia lah bunyi. Betul lah. Betul. Abang jangan bang. Bang, tak acik lah macam ni. Acik kat India. Nak aku callkan? Hello. Dan untuk pengetahuan korang kan, kalau kita orang rasa kita orang suka dengan futsal ni kan, mungkin selama-lamanya kot Diana akan bayarkan. Betul kan Diana? Ya, betul. Azam, Ari. Yang betul ya, Mo. Kita tak ada tempat ni. Lagipun, kita tak cukup orang ni. Relax je, tenang. Aku ada kawan. Kawan aku mungkin boleh tolong kot. Apa kata kita pergi makan cendol, nak tak? Alah, janganlah. Risau mulut. Tengok dia main tu. Sebab bola pun tak kena. Oh, aduh. Cik Diana, kenapa kau setuju tadi? Sepatutnya kau tak payah setuju dengan permintaan diorang tu. Apalah kau ni? Entahlah, weh. Aku rasa seronok gila tadi. Lawanan terhebat abad ni tau. Allah piala dunia. Kau cuba bayangkan kalau kita kalah. Kita dah terbit jejak lagi tau dekat gelanggang ni. Lepas tu, kalau kita nak main pun, kita nak main kat mana? Tempat ni je ada tau. Yang lain, semua orang besar main. Relax, Sofinas. Lepas tu kita kena yakin luar tu dengan gigi tu tak? Ya, Tasha. Alah. Tengok ni, Jia. Dari tadi duduk je kat situ. Setitik peluh pun tak keluar. Alah, aku kan titik bola je. Tapi kan, Tasha, kita kena tingkat. Kita mana boleh menang dengan orang tu? Orang hari ada tak tu? Kita baru hari ni nak jejak gelanggang ni. Eleh. Aku kan dah selalu main futsal ni. Kakak akulah. Yelah, itu kau. Habis tu kita orang ni? Tuh. Tak boleh lah, Tasha. Kita kena cari jurulatih. Kita cakap dulu. Apa kata kalau kita cari Abang Hansen kat sini? Semangat sikit aku. Aku setuju kata kau. Arah semangat. Yelah, tapi siapa? Abang Hansen tu. Bang, masuk kejap. Boleh?
korang ni nak apa? Dah masuk je. Abang ni nama Hafiz kan? Abang kepada Azam. Sebenarnya kita orang ni nak minta tolong sikit. Minta tolong apa pula ni? Abang pandai main futsal kan? Boleh tak abang tolong ajar dan jadi jurulatih kita orang? Boleh tak? Boleh tak? Ha. Soal duit, no problem. Dayana boleh bayar. Dayana pula kita lah boleh bayar. Ni kau je. Dayana ni. Takkanlah sampai berjujur sekali. Bang. Boleh tak? Bagi kita ni. Ha, abang. Pasal duit tu, tak payahlah kot. Tapi abang cuma kerja kat sini. Korang nak ke abang jadi jurulatih korang? Salah abang. Sekejap lah. Abang, salah tu tak abang isi. Abang tak nak duit. Apa siapa nak apa? Nak mawa? Awet? Boleh. Tak tunas kan ada. Abang. Boleh lah abang. Boleh lah. Please. Korang ni sampai ke situ pula kan? Tak apalah. Lagipun abang tak banyak kerja kat sini kan? Bolehlah kita esok pula eh. Yeay! Thank you bang. Love you. Mana Aini? Yelah geng. Kalau dia tak datang, macam mana kita nak menang ni? Ha, Inas, Diana. Korang tak singgah rumah dia ke tadi? Tak. Sebab baik kan dia dah keluar dah. Lah. Biarlah. Nanti aku balik aku tanya dia. Hai, semua dah sampai dah? Dah. Semangat betul korang ni. Semua dah sedia? Dah. Betul? Betul. Apa kata 5-5 lari 10 pusingan dulu, okey? Alamak. Mana dengan Sam ni? Dah ke Warpoint? Sabarlah. Kita warming up dulu. Dekat sini kita nak berlatih. Tak bolehlah, Azam. Cukuplah kan galang-galang ni. Nak macam ni lagi? Macam ni, macam mana nak menang? Mana ada dengan Sam ni? Kata dah datang. Matahari nak naik lah. Kurang ni. Dah habis dah 10 pusingan? Dah. Wah, dah boleh belajar sepak bola dah ni. Boleh. Ha, apa kata kau ambil bola-bola tu? Sekarang ni buat latihan ringan dulu, okey? Abang nak pergi cuci tandas dulu. Nah. Sini ya, Walut. Takkan aku latih seorang kot? Tak mau aku. Takkan kita dua je? Ada dengan saya nak sampai lagi ni. Sampai juga kau, Aril. Azam, Mulut. Sorry lah. Tadi mak aku suruh ikut dia pergi pasar. Beli ikan. Okey lah, jadi kita mula. Banyak cantik muka, Aril. Kau apa sekarang, Aril? Alah, sorry lah, Mulut. Takkan aku nak melawan cakap mak aku kot? Alah, biar si Mulut tu. Kita berlatih nak. Tunggu Sam depan ni. Hah? Sam sampai lagi? Tengok. Macam mana nak menang? Seorang pergi pasar. Seorang lagi baru bangun. Alah, relaks Mulut. Jom kita mula. Ha? Tak mau aku. Hangat. Alah. Kita berlatih lah. Tak, Arif. Ha? Macam mana? Dah boleh menang lah rasanya?
Oh, boleh bang. Sekarang ni kita rasa kita orang yang akan menang dan kita orang yang akan jadi juara. Betul tak, geng? Betul. Ya, betul. Oh, no. Kesiannya suara tu. Okeylah, kita sambung esok, okey? Alhamdulillah. Ya Allah. Nain, kenapa terjegat kat situ? Kalau tak nak tolong mak kat dapur ni, pergilah buat kerja apa-apa yang patut, baca buku ke apa ke. Ni budak ni. Kenapa ni, Ain? Ada apa-apa yang boleh mak tolong? Mak, kenapa mak tak bagi Ain main futsal? Kan mak dah cakap, permainan macam tu tak sesuai untuk perempuan macam Ain ni. Alah, Mak ni. Bukannya penat sangat pun. Bukannya main dekat tengah padang tu. Tak panas. Tak ada bumbung lagi. Ain, Mak tak suka tau Ain bangkitkan benda yang Mak kata tak boleh. Permainan kasar macam tu hanya sesuai untuk lelaki je. Mak tak nak tengoklah anak Mak nanti berketul-ketul badan macam lelaki. Mesti anak Mak. Faham tak Mak cakap? Hah? Mak buat benda ni semua untuk Ain juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ain. Ain. Oh, Ain. Kenapa dia tak keluar-keluar lagi? Pekak agaknya. Ain. Turun. Ain. Kesalam. Korang dah nak pergi main bola ke? Yelah. Yelah. Takkan nak pergi pasar kot pakai macam ni? Ha, yang kau ni, kenapa tak besar lagi ni? Jomlah. Jiha, Nurul. Aku rasa aku tak sihatlah. Aku tak larat. Harusnya nak demam. Demam? Tak panas pun badan kau. Tak apalah, korang pergilah dulu. Nanti kalau aku sihat, aku pergi, eh? Okeylah, Ain. Rugi kau. Kita orang dapat jurulatih handsome. Ha, betul, Ain. Ain. Handsome. Okeylah, Ain. Bila kau dah sembuh nanti, kau telefon aku, eh? Bye-bye. Bye, Ain. Hey, Marut. Siapa lah bola batu tu? Sam, kita kena pandai dah. Takkan kalah dengan budak perempuan. Ini bukan soal menang atau kalah, Marut. Kita kena praktis skill kita. Supaya bidorak perempuan semua terpegun untuk kita. Jom, Tuan Zam. Tuan Zam. Mana kawan-kawan kau yang kau kata nak jalan kita tu? Don't worry lah, Re. Hari game nanti diorang turun lah. Ya, Zam. Sebab dia orang tu. Surprise! Oi! Sorry, Re. Hey, Arel! Mainlah elok-elok sikit. Bahaya tau! Sorry, Nocik. Tadi Azam tu dia sipu aku sangat. Korang ni panas-panas buta macam ni pun nak main bola. Kan biasa kau main kat tempat ada bumbung tu. Maaflah, Makcik. Kat mana kita orang nak main? Sekarang ni Ain dah ambil tempat kita orang. Sekarang ni kita orang tengah berlatih. Nak lawan dengan diorang. Dia kena berlawan dengan perempuan. Tak malu kau orang ni. Pasal itulah kita orang yakin kita orang boleh menang. Ambo, yakinnya kau orang. Belum tentu kau boleh menang tau. Jangan kau sangka perempuan sekarang tak boleh buat macam yang kau orang buat. Ha, perempuan sekarang semua boleh buat tau. Yelah, Makcik. Mentang-mentanglah Ain main sekali. Hah? Ain? Cuba kau cerita sikit pasal peminat futsal ni. Padang dia besar mana? Kau tak panas ke? Lagi satu pasal perempuan ni. Berapa ramai perempuan yang main dekat futsal ni? Macam ni, Makcik. Mak. Kenapa, Mak? Mak ada masalah ke? Habis ikan tu menitik nanti, Mak. Mak. Mak kenapa? Ain tak buat salah kan, Mak? Abang, takkan berbalik tadah kot.
abang tolong dia orang je. Ha. Azam, mana kau kawan-kawan lain? Tak cukup ni. Dia kena kalah lah ni. Azam. Mana geng ni? Lepak tu. Geng, masuk. Tenang, geng. Tenang. Tasha, air mana? Takkan tak letih kot? Takut kau pemain ke? Ah, sibuklah kau. Ah, okey, okey, okey. Kita let dulu. Tempat ni tak siap lagi. Apa kata kita duduk dulu, okey? Zam, apa yang abang buat ni? Tak aci lah ni, bang. Aci kat India. Aci kat India. Abang yang kerja kat sini. Jadi abang tahulah tempat ni macam mana. Apa kata kita warming up dulu? Ya, betul. Dah, jom lah. Jom lah. Abang. Ha. Tak leh lah macam ni. Macam mana? Dah setengah jam dah kami tunggu. Tak aci lah. Betul juga kan? Abang pun banyak kerja. Apa kita start sekarang? Tak boleh. Okey, perlawanan nak dimulakan. Kedua-dua tim datang ke tengah. Okey, dah ready? Dah! Perlukan. Tapi saya perlukan dia orang ni je. Ibu kena keluar. Okey, dah ready? Dah ready? Okey, ambil posisi masing-masing. Thank you.
Hampa ni mainlah betul-betul. Kau tak letih ke? Aduh. Pi, jangan letih, Pi! Pi! Ain! Stamina, cukup tenaga, banyak latihan. Lagi satu, kita orang selalu pada rendah pada korang. Alah, biar je lah tu. Azam, Aril, hadiah yang korang janjikan tu tak semestinya kita orang akan ikut. Apa kata korang join kita orang? Betul ke? Betul. Janji korang boleh terima kami. Perempuan, perempuan main futsal juga. Betul tak? Ya, betul. Bola kan untuk semua.